senjata api kuno, ya, senjata api kuno. Senjata ini digunakan pada saat Perang Dunia Kedua. Oke guys, ketemu lagi dengan channel YouTube Agustiawan SMH. Kesempatan ini kita akan menjelaskan senjata api. Senjata kali ini yang akan saya jelaskan adalah senjata api kuno, ya, senjata api kuno. Tapi senjata ini sampai saat ini masih bisa digunakan. Ya, bisa saya perlihatkan. Ini bentuk senjata apinya. Ini senjata api ini dibuat pada tahun 1938-1941. Ini tahun pembuatannya. Sedangkan tahun diproduksi atau mulai diproduksi 1941 sampai 1945. Sangat lama. Ini senjata ini bernama M1 karabin, ya, M1 karabin buatan Amerika Serikat. Senjata ini mempunyai panjang 904 mm. Ini jadi dari ujung sini sampai sini itu 904 mm. Kemudian beratnya senjata ini adalah 2,36 kg. Ya. Cukup ringan, tidak berat, ya. Tidak berat. Kemudian panjang larasnya ini 2,58, ya. 2,58 mm. Ya. Kemudian bahan dari senjata ini tidak seperti senjata seperti sekarang. Senjatanya masih sudah bercampur dengan bahan polimer. Kalau senjata model lama masih murni, ya, ke tingkat besinya masih murni, ya. Kalau model-model sekarang sudah bercampur dengan bahan polimer. Kemudian senjata ini digunakan pada saat Perang Dunia Kedua, ya. Perang Dunia Kedua dan Perang Korea dan Perang Vietnam, ya. Jadi senjata yang kita dapatkan ini adalah jumlah yang diproduksi itu kurang lebih 6 juta lebih, ya. Dan sebagiannya digunakan untuk perang, dan kita ini adalah sisa-sisa dari peperangan. Dan senjata ini digunakan di lembaga pendidikan di jajaran Sekolah Polisi Negara, Kepolisian Negara Indonesia, kemudian di lembaga pendidikan kayak di Sukabumi, kemudian di Katresese khususnya ini masih menyimpan senjata ini. Jadi ini masih bisa digunakan. Jadi sangat efektif sekali senjata ini. Dari jaraknya, jarak tembakannya itu senjata ini mempunyai jarak 175 sampai 275 mm, ya. Itu efektifnya. Tapi kalau jangkauannya tidak terhingga. Jadi bisa lebih dari itu, bisa lebih dari itu. Kemudian untuk magasin, ya. Untuk magasin berisi 20 butir. Ya, kalau kita isi, ini saya buka magasinnya. Ya. Ini kalau kita isi 20 butir. Ya, ini kita isi bisa 20 butir. Kalibernya 7,62 kali 33 mm, ya. 7,62 kali 33 mm. Kemudian ini saya memperlihatkan pelurunya. Ya, pelurunya bentuk proyektilnya bulat, ya. Kemudian bahannya ini masih murni, ini karena masih
tembaga ya. Kalau dulu ini masih peluru buatan lama ya, bisa kita lihat dari tahun produksi ini sangat masih lama, jadi masih bisa dipergunakan. Tadi kita perlihatkan video tadi masih efektif dan suaranya masih mendasar sekali. Kalau dikatakan kalau kita menembak dengan guna senjata yang secanggih sekarang, kalau dibandingkan dengan senjata ini untuk recoil ya, lebih bila kita menembak ya, misalnya kita nembak itu memang tidak sedikit tidak terasa. Namun kalau misalnya bagi penembak pemula memang akan merasa sedikit recoil atau tendangan ya, tendangan dari senjata ini. Oke guys, inilah sedikit ilmu yang saya berikan tentang bagaimana senjata buatan Amerika Serikat ini ya, senjata kebanggaan pada zaman eranya, pada zaman itu, zaman perang itu, senjata ini bisa dipergunakan. Itu saja dari saya. Jangan lupa komentar, like, ya, subscribe. Demikian, terima kasih bersama YouTube Agustian SMA.